Rise di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, saat ini kita lagi ada salah satu official tour HSR yang ada di daerah Ciputat, yaitu the kick off. Kick off, tendang, off, mati. Abis ditendang, mati. Oke, sekarang gue lagi sama, ini dia. Halo Bom. Jadi buat kalian yang mau ganti velg bisa langsung ke HSR Ciputat. Karena banyak lain dan di sini tuh banyak velg yang bagus-bagus. Apalagi kan kita mau pulang kampung. Betul. Kita kan mau ketemu keluarga, mobil baru, velg juga harus baru. Bener. Mobil lama, velg juga harus baru. Gitu. Mobil lama, velg juga harus baru. Mau mobil lama, mobil baru, mobil setengah-setengah juga yang penting velgnya harus baru. Jadi kita ganti biar velg. Perjalanan kita juga safety juga kan, di jalanan aman. Di sini kan biasanya kita mau pulang kampung ke Jawa atau ke Sumatera atau kemana itu, kemanapun itu kita kan pengen ketemu keluarga dengan sehat. Tentunya biar bisa kumpul bareng keluarga di hari yang fitri lebaran nanti. Mantap. Jadi kita di hari fitri bersama velg HSR. Bener. Ya kan? Nggak dikasih ngomong ya. Sekarang tinggal bapak yang kolaborasi. Karena kita ya. Ngomongnya setengah-setengah. Sekarang tinggal bapak ini. Saya mau perkenalin diri dulu, takutnya belum pada kenal. Padahal mau udah pada kenal, pasti ada yang gak tahu kan. Ini nama saya. Yes, boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Mary Patricia Fernandez, Dewi Hula Hula, Tralala Trililili. Menari-nari di atas kursi sampai pagi, enggak berhenti-berhenti. Cukup kan? Oke, singkatnya aku panggilnya? Oh Mary aja. Oh Mary. Sepanjang-panjang perjalanan tadi, ternyata disingkat cuma Oh Mary. Oh Mary, ini Oh Mary pakai mobil apa ini kali ini? Aku sih ini hadiah mobil dari bos waktu itu, karena hadiah itu harus dipertahankan, harus dilestarikan, pokoknya harus dirawat lah gitu. Oh ini dikasih? Ini aku dikasih cuma-cuma waktu itu sama bos Raffi, dan sekarang aku dapat gratis juga pelek dari bos Raffi. Buh. Dan belinya di HRS yang top. Ya. Di HSR. Nah, di situ tuh. Bener. Wah, gila luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Om Heri udah kerja berapa tahun sih sampai dikasih mobil kayak gitu? 17 tahun aku alhamdulillah. 17 tahun aku sama bos Raffi. Alhamdulillah udah sweet 17 dong. Ini udah dibeli, udah dikasih mobil, dikasih duit beralih, dan sekarang alhamdulillah lagi dibangunin rumah. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Bagi dua. Enggak dong. Mau dipunya kita, guys. Ini kan udah banyak. Oke. Nah, berarti ini Avanza ya? Ini Avanza. Nah, berarti mobil ini Om Mary nggak milih? Apa Om Mary milih? Enggak, aku nggak milih waktu itu sama bos. Aku dikasih Avanza tahun 2015. Nggak milih ya? Nggak milih. Nah, pertanyaanku gimana perasaannya? Bukan perasaannya, rasanya. Ini kan Om Mary pakai mobilnya. Om Mary suka nggak sih sama mobilnya? Seperti apa sih Avanza gitu? Seperti Avanza. Avanza itu aku suka banget karena kan aku tuh keluarga besar dan di kampung kalau misalnya pergi bareng-bareng. Sama aku juga besar. Itu mah perut. Nah, di kampung kalau misalnya aku pergi rame-rame gitu, jadi kalau Avanza itu muat orang banyak. Nah, intinya di situ. Tapi kalau mobil yang kecil-kecil, katanya dibilang mobil pelit kalau di kampungku karena nggak bisa dinaikin keluarga. Oh, emang gitu. Om Mary kampungnya di mana? Aku kampungnya Madura. Saya anak Madura. Waduh. Di Madura ada bebek yang enak banget. Bebek Sinjai. Waduh, bener. Bebek Rizky banyak. Bener. Iya. Jadi kalau ke Madura itu kalian dari Surabaya harus nyebrang lewat jembatan namanya Suramadu. Betul. Suramadu itu adalah singkatan dari Surabaya dan Madura. Betul. Jago nggak geologi? Jadi logonya apa? Ikan dan buaya, ya kan? Bener. Suramadu. Suramadu. Sura kan buaya kan? Iya. Kalau Surabaya kan buaya, ya kan? Madura ikan. Ikan. Kenapa ikan? Jadi yang nggak tahu juga sih, pokoknya dari leluhurnya dulu itu Madura itu asal usul ngomong Madura kan dari Jawa, jadi dari Jember asal usul ngomong Madura itu kayak dari Jember Banyuwangi gitu. Oh, berarti awal muasalnya dari Jember sebenarnya? Iya, kayak pindah ke pulau kayak gitu. Gitu, baik. Oke, nah terus apalagi nih kelebihan dari Avanza ini menurut Om Mary selain dia muat banyak, apalagi? Ya tahan lama lah, nggak kayak mobil-mobil lainnya yang sejenis. Maksudnya yang seini sama Avanza itu aku lebih percaya ke Avanza kalau mobilnya. Oh. Karena kan Avanza ini nggak rewel. Durabilitasnya, kayak, mesinnya bandel ya? Benda bandel banget. Karena ini tempuh jarak jauh mulu dari Jakarta, Madura, Jakarta, Madura gitu. Oh, ini mulai keluar bahasa Maduranya. Ah, ya. Betul. Tahu bahasa Madura. Tahu ya, Rek. Oke, berarti ini mobilnya memang dipakai jalan jauh. Untuk dipakai jalan jauh, mobil sekelas Avanza nyaman ya? Nyaman, aku sih nyaman. Nyaman, karena kan
aku tuh memper seperti tadi memper apa biar ngejaga mobil pemberian bos itu dijaga, benar-benar dijaga gitu. Nanti siapa tahu habis Avanza aku dikasih yang lain kan? Iya benar, Ferrari. Ferrari jangan. Bagi dua gimana? Enggak apa-apa. Kalau Ferrari, enggak kalau Ferrari bagi dua. Ini juga rekam jejak digital loh. Tiba-tiba Omeri dibeliin Ferrari. Ferrari, Omeri apa kabar? Ya Allah, jangan lupa nih bagi dua loh. Oh iya, bagi dua. Velgnya langsung ke sini ya. Iya dong, harus dong. Nah, sekarang kita liatin velg apa yang dipilih sama Omeri. Kenapa Omeri pilih velg yang mana yang udah dipasang nih? Nih, suka ini. Kenapa? Kenapa Mary lebih pilih velg ini coba? Ini kalau menurut aku velgnya itu laki banget gitu. Gahar. Orang-orang kan banyak bilang, ya. Orang-orang kan banyak bilang katanya aku kemayu lah ini. Jadi biar mobil aku tuh jadi laki banget. Jadi gue ikut laki banget gitu. Oh, enggak ah, kata siapa kemayu? Iya enggak? tapi bagus. Jadi pemilihannya karena memang velgnya kelihatan lebih keker ya, lebih kokoh. Iya, tuh yang lebih keker, lebih gagah gitu. Oh, nah ini dilihat dari belakang kan bedanya jauh banget. Yang belakang mah enggak ada apa-apanya, ini gagah banget tuh. Yes, betul. Itu memang perubahannya. Jadi gini, perubahan. Mary, kalau misalnya kita ganti velg itu, kita ganti velg aja tuh sudah bisa merubah karakter mobil. Iya, mobil bener. Nih, mobil nih contoh nih ya, ini kalau kita lihat dari velg belakang itu kelihatannya kayak aduh. Oh, yeah. Tampilan standar ya. Betul itu. Standar gitu kan? Standar gitu kan. Tapi kalau yang depan, wah, mahjong. Paten kali, wah kalau kata orang Medan gitu. Paten kali, bah. Iya kan, makanya. Mantul kali gitu. Nah, ini bannya kita pakai Forcium ini. Dari Elang Perdana Group ini. Pakai Forcium dari Elang Perdana Group. Iya, ini mantul. Ukuran berapa nih kita pakai tadi? Saya sampai lupa. Banyak banget. Itu aku kurang tahu karena banyak banget apalagi aku. Iya, aku pun bingung. Bingung. Kalau AA kalau ganti velg itu enggak pernah satu, pusing saya. Iya kan, On? Kemarin 12. Iya. Satu lusin. Iya, tuh kan. Sekarang 18. Satu setengah lusin. Iya. Banyak loh. Iya benar. Omeri. Kalau misalnya, ini mah nanya ya. Kalau misalnya ada enggak sih mobil impiannya Omeri gitu? Impian aku. Iya, mobil impian. Aku sih kalau mobil impian itu kayak apa sih? Biar AA nonton nanti siapa tahu mau ngasih kado. Oh iya benar. Mobil impian aku sih aku enggak suka mobil yang kayak AA yang sport-sport itu enggak suka aku. Oh yang sport-sport itu enggak suka. Enggak suka aku maunya kayak Pajero kayak gitu. Oh yang gede-gede. Oh benar. Oh demen yang gede-gede. Aku suka yang gede-gede. Itu gede mau mana? Hino. Oh, itu gede banget kayaknya. Gede banget dia kayaknya. Oh, maunya kayak Pajero Fortuner iya, gitu ya. Pajero Fortuner gitu yang gagah banget gitu. Oke. Okay. Sukanya yang mudah-mudahan gitu. AA sama Mbak Gigi nonton. Amin, ya kan? Amin. Tapi ntar kayaknya kalau misalnya aku masih minta itu dibilangin maru sama dia. Rumah lagi mau pondasi. Lu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Mungkin aku nanti bisa beli sama uang aku sendiri. Iya dong, iya dong. Kan maksudnya namanya juga mobil impian kan. Iya, betul. Nah, terakhir, apa sih arti mobil bagi seorang, tadi nama lengkapnya siapa? Mary Good? Mary Patricia Fernandez Dewi Hurana Sarala Trilili menari-nari di atas kursi sampai pagi nggak berhenti-berhenti. Itu dia, apa arti mobil? Arti mobil bagi aku sih bisa cepat kita kemana-mana, bisa apa? Bisa ngantar kita kemana, bisa alat transportasi, alat transportasi yang oke, itu aman satu. Dan cepat, nah itu satu. Kedua, ya buat pribadi aja sih, buat pribadi sama keluarga gitu aja. Pokoknya intinya itulah kalau mobil bagi aku. Pokoknya kalau tempat kita, bonding bareng sama keluarga lah ya. Ya bener, kalau kita nggak punya kendaraan itu, meski zaman sekarang mungkin udah ada ojek online atau mobil online, pokoknya nah itu kan udah ini kan. Bener. Tetap sebagus-bagus kita punya mobil sendiri. Bener, karena kalau ada apa-apa suatu waktu kita butuh apa segala macam, ya minimal itu kaki kita lah ya. Iya betul. Minimal. Apalagi kayak misalnya tadi untuk menghantarkan dari Jakarta sampai Madura. Bisa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Omeri. Sama-sama. Semoga sehat selalu, panjang Amin. Umur. Jangan lupa nomor rekening saya diminta nanti ya. Amin. Iya. Balik ya nomor rekening saya juga diminta ya, lebih banyak kayaknya. Mudah-mudahan. Amin. Ini habis ini cobain, ter. Ya, siap. Omeri cobainlah sendiri, rasain sendiri. Amin, siap. Soalnya kan kemarin Omeri mah enggak ya? Enggak, aku kemarin. Ya kan? Ya. Tahun lalu kan enggak ganti. Enggak. Nah, baru ganti ini velg ini Omeri rasain sendiri, cobain sendiri. Nanti udah pasti enggak bakalan apa? Mengecewakan, gak bakalan mengecewakan pokoknya. Segitu dulu, jangan lupa
like, comment, subscribe di dan share juga. Dan share juga ke teman-teman kalian. Yoi. Di apa? Di apa? Di apa? Di YouTube-nya HSR gitu. Di YouTube-nya HSR tentunya. Yoi. Yoi, man. Yoi. Gua Dinas undur diri, Om Eri juga. Jangan lupa ingat velg HSR. Ingat ya. HSR. Oh, iya. Sekarang ya. Sekarang ya. Jangan lupa ingat velg, ingat. Ingat, Kak. Lu ulang-ulang. Jangan aja. Lupa ingat velg, ingat HSR. Ingat velg, ingat HSR. Sekarang ya. Jangan lupa. Ingat velg. Ingat HSR. Yoi. Sarangnya.